pembantu baru, Bu. Ah, maaf, saya nggak mau ganggu. Saya turun. Tunggu, tunggu. Wan! Sekejap, sekejap. Sini. Saya tahu, Wan. Tapi bukannya senang nak dapat orang kita yang sanggup buat kerja rumah. Lagipun, saya fikir kalau dia tak mengganggu Wan, bolehlah. Tak boleh. Tolonglah, Wan. Saya dah tak larat lagi dah. Bilik sebanyak-banyak tidak. Tutup saya ni nak turun naik, tangga turun naik. Tak boleh kita tengok dulu? Kau tengoklah. Besok banyak masalah dia bawa. Saya jamin, Puan. Dia takkan bagi masalah. Dia budak baik. Puan, dulu kau cakap macam ni juga, kan? Dato' apa jadi? Jangan bagi dia dekat dengan aku. Tidur lagi, Mak? Tak, Mama tengah cari ni. Kredit kat Mama. Mana pergi tak? Mama tahu mana? Entah. Tapi Mama rasa Hani ambil kot. Dia dah pandai mencuri lah sekarang. You sure? Yelah. Itu hari dia ada komplain kata kad dia kena reject. Lepas tu hari-hari minta duit kat Mama. Kau pun ada bagi duit dekat dia tu. Tak tahulah Hani ni. Tak pernah yang cukup duit dia. Tak tahu apa yang dia buat dengan duit tu. Ni mestilah bercampur dengan kawan dia. Dulu dia tak pernah panggil macam ni. Kawan mana? Tak, Mama pun tak tahu. Tapi itulah kawan-kawan yang dia selalu pergi clubbing, party, clubbing, party. Nanti dulu, eh? Okey. I'll handle this. Okey, thank you. Nak jadi makanan nyamuk ke? Anak saya cakap betul. Apa pula ni? Pasal you kah? It's not my type. Rai, pijam main-main eh. I tahu, you sengaja je pakat dengan dia buat mogok ni kan? Nak kena kat I. So? I tak boleh jumpa dia ke? Kenapa? Jealous? I'm asking you, Rife. I kalau ada niat buruk pada you, I tak adalah nak masuk hutan ni, kena gigit nyamuk, duduk pondok buruk ni, semata-mata nak selesaikan masalah you je tau. Okey lah. Hani.
Why don't stop? Somebody else said, what? Hey, Annie, what's going on? What's going on? Kalau huh? Pull out a gun, you make sure you pull the trigger and you kill me. Mau tembak? Tembak. 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 Ada saya kat tempat tidur ni. Kira nak kata selesa, tak ada selesa sangat lah. Tapi kira okey lah. Kam? Apa saya susah payah ni? Ini dah pasal lah. Tak adalah. Saya tak nak susah payah untuk saya. Keras kepala tak tutup tempat tau. Saya boleh buat sendiri kan? Asal tak boleh orang nak tolong? Tak biasa orang buat baik ke? Ha? Pelik? Pelik sangat orang buat baik? Tidur dengan kereta je lah. Haa, pergi. Pergi lah. Mak, kenapa Puan benci banget sama pembantu Indonesia? Panjang ceritanya, Wati. Itu semua cerita lama. Mak mahu cerita ke saya? Tak payahlah. Apa Puan nyalahin Mak Wan? Dua puluh tahun dulu, Mak Wan ada bawa kerja Indonesia bekerja kat sini. Mawan sayang sangat dia. Macam adik Mawan sendiri. Terus, yang terjadi habis itu? Puan halau dia. Mawan tak boleh buat apa-apa. Mawan sendiri pun bekerja kat sini. Mana dia pergi habis itu, Mak? Mak Wan tak tahu. Dia menghilang gitu aja. Kadang-kadang Mak Wan ada juga terfikir macam mana keadaan dia sekarang ni. Dia marah banget sama itu. Tak penting, Wati. Itu semua cerita lama dah. Tapi kamu ingat, Wati. Kamu mesti ingat. Kalau kamu nak terus juga bekerja kat sini, kamu kena jauhkan diri daripada Puan. Kamu ingat tu.
suruh pergi balik. Siapa tu? Ikut saya. Tak nak you sesat? Rumah kat belah mana? Saya pun tak tahu lah. Saya pergi carilah. Saya tunggu sini. Saya ikut awak. Buat apa kat sini, bang? Kereta rosak, adik. Nak guna telefon pun tak boleh. Kenapa tak minta tolong kat kampung? Kampung kat mana? Kat belakang sana saja, bang. Semalam tak? Siapa lagi kalau bukan Ani yang curi? Mama ni main tuduh je. Alah, jangan nak tipu Mama lah ni. Please, Ma. Ani tak ambil, okey? Siapa lagi nak pandai-pandai ambil kat Mama? Tu, tentang orang gaji baru je. Dia bukan jenis yang mencuri. Mak Wan, Ani tak cakap Mak Wan kan? Kenapa Mak Wan nak cover sangat dia? Ke Mak Wan yang ambil? Astagfirullahaladzim. Dahlah. Tunggu je abang balik. Nanti Mama beritahu abang. Senang. Baru kita tahu siapa yang ambil, siapa yang tak. Ini kena benar, Ma. Macam mana Cik Kasih nak pilih ni? Ha? Sekarang ni, siapa yang kena buang, siapa yang kena tinggal? Sebenarnya saya belum buat keputusan lagi. Saya pun tak tahu macam mana Cik Salim dan Tuan Haji dengar yang saya nak berhentikan pekerja. Yang saya tahu, sekarang ni semua resah tau. Tak puas hati. Tapi... Cik Kasih, cakap depan kami sekarang. Betul ke tak betul Cik Kasih nak tutup sebahagian kilang ni? Tuan Haji kena faham yang saya sebenarnya pun baru terima report kewangan. Saya rasa Cik Raif boleh beri penjelasan yang lebih baik. Ambil barang siapa tak? Enggak. Kamu ada buat salah tak? Enggak, Mak. Tak apalah. Tapi kamu kena ingat. Pasal Mak Wan tak mau nanti Puan fikir ada masalah apa-apa. Ya? Nah, mari buat kerja. Dari Haji, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Haji. Sama-samalah juga Haji, tak ya? Habis tu kita macam mana Haji? Ini kan cuma khabar angin, Salih. Kita tak boleh salahkan Al-Hussein. Khabar angin? Biasanya khabar angin macam ni, selalunya betul tau. Hari ni cakap lain.
Besok cakap lain. Saya percayakan Al-Husin. Selama ni mereka menjaga kebajikan kita. Tak ada kita kena tipu. Ji, macam inilah Ji. Lepas ni kalau dengar khabar angin yang tak baik ke, yang tak betul ke apa, tolonglah hubungi saya. Nanti saya sahkan sama ada betul ataupun tak. Terima kasih Encik Raif. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke sini dan selesaikan benda ni. Nanti kita dapat tenangkan dia orang. Okey, saya minta lagi dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah. InsyaAllah. Jalan baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bayar pun salah ke? We are building relationships. Dia tolong kita, kita tolong dia. Jangan involve duit, okey? Saving the situation. It's my pleasure. Jawab soalan aku. Saya Suwati, Puan. Asal mana? Dari Pekan Kecil, Puan. Serampang, Tanah Abang. Pernah kemari sebelum ni? Belum, Puan. Ini pertama kali saya ke Malaysia. Kenapa kau kemari? Mencari rezeki, Puan. Siapa nama mak bapak kau? Bapa saya Bahtiar, ibu Riah. Riah. Betul, Puan. Okey. Betul bang, semalam ni nampak dia pegang handbag mama. Takkan dia bodoh macam tu sekali. Dia baru mula kerja kan? Tak cari sudahlah bang. Try look in the closet. Takkan letak kat luar kan? Dah? Ya, atas.